Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali ke Mingguan Amanz bersama saya Nisa K. Dan seperti biasa, kami bawakan anda berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan acara pelancaran Asus Zenfone AR di Malaysia, iaitu peranti dengan sokongan projek Tango dan Google Daydream VR pada harga RM3,799. Menariknya, ia dilengkapi dengan memori setinggi 8GB RAM selain dikuasakan dengan paparan 5.7 inci Quad HD, chip Snapdragon 821 dan storan dalaman 128GB. Pihak Motorola pula menawarkan Moto Z2 Play dengan sokongan modular untuk pasaran tempatan pada harga RM1,999 dengan chip pemprosesan Snapdragon 626. Mereka juga melancarkan Moto E4 dengan memori 2GB RAM dan E4 Plus dengan kapasiti bateri 5000mAh yang masing-masing ditawarkan pada harga RM639 dan RM799. Pada acara yang sama, mereka turut membawakan peranti Moto C dan Moto C Plus dengan Android 7.0 Nougat pada harga bermula RM359. Pihak Huawei pula dilihat bakal menawarkan Huawei Watch 2 dengan sokongan selular untuk pasaran tempatan pada harga RM1,999. Mereka juga turut mula menjual Huawei Y7 Prime dengan memori 3GB RAM dan kapasiti bateri 4000mAh pada harga RM999 di Malaysia. Beberapa peranti lain turut mula dijual minggu ini, antaranya Samsung Galaxy J5 Pro dengan chip Exynos 7870 dan memori 3GB RAM pada harga RM1,149. Pihak Samsung juga dilihat telah menawarkan pilihan warna Coral Blue untuk jualan Galaxy S8 dan S8 Plus di Malaysia yang masing-masing ditawarkan pada harga RM3,299 dan RM3,699. Pihak Meizu pula membawa Meizu M5C dengan chip 4 teras dan memori 2GB RAM ke pasaran tempatan yang mana boleh didapati pada harga RM449. Sebuah jenama telefon yang dibangunkan di Amerika Syarikat, General Mobile, dilihat telah memasuki pasaran Malaysia dengan telefon Android One menerusi GM5 Plus dengan penawaran harga RM849. Bagi yang menantikan Honor 8 Pro, peranti dengan chip Kirin 960 dan memori 6GB RAM ini boleh dipratempah pada harga RM1,999 pada halaman 11 Street. Sementara itu, pihak Acer telah mula menjual Acer Swift One di Malaysia dengan rekaan nipis dan integrasi pengimbas cap jari pada harga RM2,199. Pihak DJI pula telah melancarkan DJI Spark dengan kawalan berasaskan tangan untuk pengguna tempatan yang kini boleh didapati pada harga bermula RM2,288. Bagi yang ingin mendapatkan Asus Tinkerbot, produk pesaing Raspberry Pi ini boleh didapati di Malaysia pada harga RM285. Minggu ini turut menyaksikan Asus Zenfone Max diperlihatkan yang kini menawarkan keupayaan dual kamera dan bateri sebesar 5000mAh. Selain itu, Red yang terkenal dengan pengeluaran kamera premium turut memperlihatkan telefon Android mereka dengan paparan holografik menerusi Hydrogen One yang mana bakal mula dijual pada suku pertama 2018. Beberapa berita lain turut kedengaran minggu ini, antaranya HMD Global bakal membawa kembali lensa optik ZEISS ke telefon pintar Nokia setelah menjalin kerjasama eksklusif bersama pembangun lensa optik tersebut. Bagi yang ingin menantikan fungsi timeline pada Windows 10, fungsi ini tidak akan disertakan pada kemas kini Windows 10 for Creators Update dan bakal hadir untuk versi akan datang. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, Instagram kini telah membolehkan pengguna membuat respon melalui video, gambar dan boomerang kepada stories individu setelah dihadkan kepada penghantaran teks sahaja pada sebelum ini. Bagi pengguna Android yang menggunakan aplikasi CIMB Clicks, aplikasi perbankan ini telah diberi nafas baru dengan rekaan moden bersama sokongan pengimbas cap jari. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!